keluar prediksi dari banyak lembaga survei, ternyata alhamdulillah Partai Golkar menjadi pemenang kedua dengan perolehan kursi DPR Republik Indonesia sebanyak 102 kursi, naik dari 85 kursi yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, keberhasilan Partai Golkar ini tidak lepas dari strategi jenius dan tangan emas Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Penetapan dukungan Satuan Karya Ulama Indonesia terhadap Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya masa bakti tahun 2024-2029. Saya menerima amanah dan mandat yang disampaikan oleh Satkar Ulama, dibacakan oleh Pak Ferdiansyah. Terima kasih, dan insya Allah amanah ini akan dijaga sampai ke Munas nanti. Kemarin keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah paslon yang kita dukung, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, telah diputuskan untuk memenangi Pilpres 2024.